dia penyebab laptop sering bunyi bip-bip. Ayo, siapa yang laptopnya lebih cerewet daripada doi dan kadang mengganggu gendang telinga kita? Karena yang paling terdekatnya RAM, kita coba dulu ganti RAM tapi tetap aja wa gandeng. Ya udahlah ya, kita coba bongkar lagi karena udah curiga langsung ke baterai CMOS-nya. Gak tahu nih, baterai CMOS kecil-kecil emang masalahnya ada aja. Tapi untungnya masalah yang dia bikin tuh gak gede-gede banget gitu. Gak sebesar masalah kamu yang gak tahu kapan nikah padahal tahun depan umur kamu udah bertambah. Nah kan benar, CMOS-nya kurang dari 3 volt. Ya udahlah ya, langsung kita ganti sama CMOS yang baru dan alhamdulillah normal.